Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Papua, mutiara di timur Nusantara. Tak hanya menyimpan kekayaan alam, keunikan suku budaya dan keindahan panorama membuat bumi Papua begitu berharga. Kesan ini pula yang ditangkap dan jadi perhatian pelukis muda Fauzan Musaat. Bersama kawan-kawannya, pemuda asal Fak-Fak Papua ini menjadikan keindahan alam Papua sebagai objek karya-karyanya. Salah satunya dituangkan lewat media mural atau lukisan dinding. Seperti mural pesanan salah satu keluarga asal Indonesia Timur yang kini menetap di bilangan Cibubur, Jawa Barat ini. Kebetulan ayah saya serta semua keluarga, terutama kakak, suka dengan alam Papua. Terutama ini kan muralnya gambarnya Raja Ampat. Nah, papa tuh sangat suka dengan keadaan alam di sana. Jadi dibawa untuk digambar di rumah. Jadi kalau sewaktu-waktu kangen ingin melihat, ya tinggal keluar dari rumah aja, duduk-duduk di samping, terus lihat muralnya ini. Karya mural Fauzan dan kawan-kawan juga menghiasi sejumlah sudut ibu kota Jakarta. Karya-karya yang terbaik itu biasa ada perlombaan mural. Perlombaan mural salah satunya itu di Bondang Dia. Itu adalah kompetisi mural di Jakarta Pusat. Temanya tentang Jakarta Bersih. Mural memang bukan karya seni baru di Indonesia. Di tanah air, seni melukis di dinding ini bahkan bisa ditarik hingga ke zaman prasejarah. Yang saya tahu itu di Maros, itu daerah dekat Makassar itu, di Gua Kapur. Itu ada di gua itu apa? Gambar-gambar prasejarah gitu. Iya. Yeah. Berburu. Tapi di antara sekian banyak tema lukisan mural, bisa jadi hanya Fauzan yang fokus menjadikan keindahan bumi Papua sebagai tema utama. Selain aliran naturalisme, pelukis muda ini juga menjajal sejumlah aliran lain seperti surrealis. Tentunya, tema yang dipilih tak lepas dari upayanya mengeksplor keindahan bumi, tradisi, dan tentunya manusia Papua. Yang pasti tak cuma bentuk kepedulian dan cinta pada tanah leluhur. Tema-tema seputar eksotisme Papua memang tak pernah lekang dicinta para penggemar karya seni. Kira-kira hasilnya seperti ini, gimana? Bagus nggak? Daripada Anda yang seneng ngeret-ngeret dinding orang, vandalisme di jalan, lebih bagus belajar melukis seperti Fauzan dan kawan-kawan yang bisa menghasilkan uang dari hobi melukisnya. Dapat berapa, Jan, kira-kira, Jan? Ini kalau untuk mural, per meternya itu bisa sampai 500. Rata-rata? 500 ribu. Mau nggak? Kalau mau, belajar melukis ya. Aulia Asidik dan Deskin Wansah melaporkan dari Jakarta. Yes.